masuknya ke cloud tutor settings. Yeah. Oke, okay? Oke, okay. Now it is recording. It's okay. Oke. Now, congratulations, Finca. Finca memang mau pergi ke Korea dia ini. Oke. Yeah, jadi Miss nanti bantu dia, gitu loh. Ya, yeah, sebagai correction. Ya, yeah, mungkin Finca, mungkin Finca maunya kamu mau di sana itu sekolah lagi atau bagaimana? Sekedar jalan-jalan atau emang ambil kuliah di situ, sir? Kuliah jalan-jalan. Ya, ini yang kedua siapa? Nicole ya. Nicole, Oh, Nicholas. Nicola. Nik, oke. Okay. Nicholas, oke. Okay. Alright. So, jadi selamat buat Nicholas dan Vinka. Oke. Okay. You have choose the right way, and Miss Adeline will help you. Okay, Saheri, hope that I can learn this many years ago, but I don't have time, the opportunity to do this. Okay, right, Nicholas? Yeah. Okay, and now we have it. Now let me kind of give you a little bit Oh my God. of the background. I'm Okay, going to swing now in the US, it's very Okay. expensive. We try to find instructor to teach this class. Okay. We go to Korean embassy, okay, Korean association, and all of that. Okay, they only offer that one, Recording progress. yeah, Korean embassy or Korean association, okay, US Korean association, Then we can show them. something like that. Or we can like Okay, and it costs hours more. What the? thousands of dollars, okay, for one person. What the? All right, so that's the reason why I think Oh you my make God, a why good is it so decision. small? Solid. Okay. All right. Now, Nicholas, go ahead. Okay. So I had that background before. So this is very expensive in the U.S. One person have to pay almost $1,000. Okay, maybe more. Okay. And they only open. Okay, every 6 months. All right. So you start here and you have to learn seriously. Seriously. Okay. Now you need to move fast, faster, because this class may be only for 1 or 2 months for you to catch up, and then you will be merged to the older class. Okay. With that in mind, I just pass it to Miss Adeline. Thank you. Okay, thank you, Sir Harry. You're welcome. Okay, Finka tadi udah perkenalannya sedikit. Nicholas ya namanya. Nicholas, nomor teleponnya yang mana ya? Halo? Nicholas, say something. Hai. Halo, Nicholas. Bisa Nicholas, dengar? suaranya nggak kedengaran. Nicholas, bisa dengar? Okay, I can, sorry. Okay. My mic was broken for a second. Okay. Nicholas, bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Okay, bisa. Okay, good. Udah masuk ke grup? Belum. Sudah masuk ke grup this Korean? Udah. Udah, nomor HP-nya yang mana? Itu atas nama mamanya, Manalu. Mamanya. Okay, sip. Okay, got it. Okay, Nicholas, sebelumnya pernah belajar bahasa Korea atau tahu bahasa Korea sedikit? Atau blank sama sekali belum? Tidak tahu Korea. Sama sekali, okay, good. Okay, kalau gitu kita mulai belajar dari alfabet dulu ya.
Kalau ada yang nggak mengerti, tidak mengerti atau perlu diulang, langsung bilang aja ya. Dan ini kelihatan, Vinka dan Nicholas kelihatan? Oke, good, good. Jadi, ini itu total alfabet Korea ya. Ini konsonan. Let me show it. Yang ini konsonan, yang ini vokal. Oke. Nah, bahasa Korea itu gabungan dari konsonan atau vokal. Satu bisa satu konsonan, satu vokal, or dua konsonan, dua vokal, satu vokal. Oke. Jadi, kita baca satu-satu dulu ya. Boleh buka mic-nya? Can you open the mic, please? Oke. Nicholas, bisa dibuka mic-nya? Bisa. Oke, okay, good, good. Sekarang kita coba baca ya. Kita coba baca, Nicholas sama Vinka ikut baca juga, oke? Okay? Yeah. Oke, kalau yang bawah ini sebelumnya bahasa Koreanya, yang atas ini alfabetnya, oke? Okay? Romannya. Jadi yang pertama ini, G, Ke. G, Ke. Ne, Ne. De, De. Re, Re, me, me, be, be, se, se, eng, eng, je, ke, 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 te, se, dan je. Oke, good. Terlalu sekarang kita lihat ya. Untuk menghafalnya, ini untuk menghafalnya ya. Yang perlu dihafal, yang wajib ini. Oke, okay. Pertama-tama. G, ini kita lihat atasnya juga nggak apa-apa. Jadi kita hafalnya kalau bentuk ini G atau K. Kalau bentuk yang begini, N. Ini D, ini R atau L, M, B, S, dan seterusnya. Oke. Okay. Nah, kita lihat yang bawah ini. Yang ini dan yang ini. Ini KH ya. Ke. Ini ke. H-nya nggak ada. Ke. Beda ya. Ini te. Te. Pe. Pe. Oke. Ini dari yang ini tuh dari yang atas ini. Se. Jadi se. Je. Ini J di bawah jadi C. Nah, kita lihat cara ngafalinnya dari sini. Ya. Ini mirip kan? Yang atas ini K. Kalau K, tambah satu garis satu. Kalau K, double K kan? Kita lihat ini K, double K. Jadi K-nya ada dua. Gitu. Mengerti? Ya. Kalau Mengerti. kalau double K, berarti yang atas ke ini tambah dua. Jadi ke. Sama dengan te dan de. Ya. Ini double, double D ini. Oke. Lalu kita lihat lagi yang ini. P. Double B. B. Maaf ya, nulisnya pakai ini jadi jelek. Oke. S double S. Oke. C double J tulisnya. Oke, mengerti ya? Lalu kalau yang tengah ini karena K T P H C tulisannya mirip dengan atasnya. Mirip ya? Jadi hafalkannya seperti itu.
Oke, sebentar ya. Ini Nicole. Nicole, halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, good. Kelas berapa, Nicole? Kelas 5. Kelas 5. Oke, Nicole, HP-nya udah masuk ke grup belum? Grup tis yang Belum, tapi aku udah siapa nama mamanya? jadi aku lihat dari Helena. Oke. Ada. Oke, sip. Thank you. Sebelumnya udah pernah belajar bahasa Korea? Enggak, tapi aku non tapi aku tahu kata-kata kayak satu-satu yang dikit karena soalnya aku nonton drakor. Oke, tapi nulis bisa atau baca bisa nggak? Gak bisa. Belum. Oke. Jadi kita ulang lagi ya. Kita baru mulai konsonan sama vokal, cara menulis dan cara membaca. Oke. Tadi kita udah belajar konsonan dulu nih, kok. Ya. Kita ulang sekali lagi yuk bareng-bareng. Nicole juga boleh dibuka mic-nya. Dari yang awal ya, yang ini konsonan dulu. Konsonan, oke, kita mulai ya, lagi ya. Ke, ne, ne, No, de, oke, re, re, me, me, ma, ma, be, be, pe, be, se, se, se. eng, Ang oke, je, ju ke, ke, ku ke, te, tu du, he, he ne, he, he he okay. Che, chu che, chu ke, ke ku, te, te, pe, pe, te se, ku, se te ce. ke Oke, te okay. Dan sekarang kita lihat lagi ya, kita ulangi lagi. Yang perlu dihafal banget pertama-pertama yang baris pertama. Ini harus hafal, ya. Jadi ingat aja bentuknya seperti ini berarti G, bentuknya seperti ini berarti N, bentuknya seperti ini D. Oke. Okay? Nah, yang kedua ini. Kita ini ke dan ke, beda ya. Ke dan ke. Ini ada hembusan ke, te, he, he, ce. Oke. Okay? Kalau yang ini ke, te, pe, se, ce. Nggak ada hembusannya ya. Oke, terus untuk mengingatnya, ini hafalkan seperti ini. Mirip ya, ke, tulisannya mirip. Ini, dan ini. Untuk yang double, yang terakhir, yang ketiga ini, ke, te, pe, se, ce, ini diambil dari yang paling atas bentuknya. Oke, okay? Double semuanya. Double. Oke. Nah, sekarang cara penulisannya. Mengerti ya semuanya? Kalau ada yang nggak mengerti, langsung tanyakan. Langsung aja, jangan malu-malu. Oke. Okay? Sekarang, kalau Mandarin kan, kalau nulis karakternya dari kiri atas ke kanan bawah, betul? Korea juga mirip. Kalau yang ini, ke dari kiri dulu, ke bawah. Oke. Kalau ada catatan, boleh sambil latihan ya, sendiri di rumah. Oke. Terus, ne, n.
dari atas ke bawah ke kanan. Yang D ke kanan dulu, atas dulu, atas, lepas, lalu ke bawah. Oke. Nah, ini yang pusing nih. Ini ada 3 kali. Yang R ini dari atas dulu sama kiri ke kanan. Aduh, maaf. Maaf ya. Melewat. Dari kiri, kanan, ke bawah, lepas, lalu garis tengah, lalu garis ke bawah. Oke. Kalau M, M sama kayak Mandarin seperti ini. Oke. Bawah dulu, lalu bikin kotaknya ke kanan, lalu lepas, lalu garis. Yang B, lurus ke bawah, kanan, kanan, bawah. S. S. Eng, bulat, doang. J, kanan, kiri. Gimana? Gampang? Ingat ya. Selanjutnya, yang baris kedua. Ke. Lihat atasnya. Sama seperti ini. Mirip ke. Ditambah garis aja satu. Begitu. T. Bikin D dulu. Bikin D dulu awalnya. Bikin D. Lalu tambah garis. K. Buat sama dengan dulu. Lalu garis ke bawah. H. Garis atas, garis ke pinggir, lalu bulat. C, garis atasnya juga, lalu seperti C. Oke, lalu ke. Nah, ke, de, ke, de, be, se, c, sama seperti yang atas, tapi double aja jadi ada dua. Double G, double D, double P, double S, double J. Oke, gampang? Ada yang bingung? Oke, ini kalian harus hafal ya, jangan lupa. Harus dihafal, karena jauh dibandingkan Mandarin, bahasa Korea nulisnya jauh lebih mudah. Jadi dihafal ya. Kalau Mandarin kan harus hafal satu karakternya kan. Kalau Korea tinggal hafalkan segini aja. Nanti kita tinggal pasang-pasangkan. Gitu. Oke. Sekarang yang vokal. Vokalnya banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 vokal. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang bagian atas dulu ya. Kita bareng-bareng. Kita ngomong ya bareng-bareng. Sama saya dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, Nicholas bisa open mic. Kita latihan yang vokal. Nicholas, open mic ya. Okay. Mungkin mic-nya rusak ya, Nicholas. Bisa di rumah aja ya, bareng-bareng. Okay, ini A. A, Ya, O, 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 Yo, ya, yo, U, O, O, Yo, ya, Yo, U. U, 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 U,
U E, O, O dan I. I Oke. I Oke, yang A gampang, yang A mudah, ya mudah, U mudah, U mudah, E mudah, I mudah. Yang bingung kalian pasti yang ini. Ini. O, yo, U, yo. Ayo, tahu nggak bedanya? O, yo, U, yo. Bukan ada mungkin. Nah, ini sama-sama O, oke? Okay? Tapi yang ini, O-nya terbuka mulutnya. O. O. O, 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 O. Terbuka mulutnya. Ya, kalau ini, mulutnya bulat. U. U. Jadi O dan U. O dan U. Oke? Okay? Yang yo juga sama. Yo Maaf, tadi bul. tadi kenapa panggilan aku buat komik? Oke, okay. Tadi apa buka mic supaya kita latihan bareng aja. Tadi ada itu ya, mic-nya rusak ya. Iya. Oke, okay, ya nggak apa-apa. Oke. Sekali lagi ya, kita bareng-bareng. A. A Ya. ya O, o yo, yo u, u yo, yo u, u yu, yu e, E i. I Oke, okay. Again, sekali lagi, yang ini diperhatikan. Yang pertama, kebuka mulutnya. O, yo. Yang kedua ini, u, yo. Oke, okay. Nanti akan terbiasa. Mungkin awalnya pusing. Bentar banget terbiasa. Kita lanjut ya. E, E E, E, E E, Y, Y Y, Y, Y Wa, Wa Wa, Wo, Wo Wo, Wi, Wi Wi, Ơi, Oi Ơi, Wei, We Wei, We Wei. Weh. Ayo loh, W-nya ada tiga. Ya, ini harus dihafal. Setiap kata pakai yang mana. Ya, jadi kata-katanya sama, cara bicaranya sama. Kok W-nya beda? Nah, itu setiap kata tergantung katanya apa, pakainya beda. Yang ini kah, yang manakah? Yang W ini, yang W ini, yang W ini. Jadi kita harus hafalkan kata ini, oh, W-nya yang ini atau yang mana gitu. Kita harus menghafal ya. Dan yang ini. E, Y, Y. Mirip ya. Kalau ini juga jangan jangan khawatir karena orang Korea pun kalau ngomong mirip persis. Jadi kita harus tahu katanya apa, pakai yang mana gitu, harus dihafal. Oke. Okay? Tapi basically kalau standarnya ini kalau ini E, mulutnya kebuka E. Kalau yang ini E E, nggak terlalu kebuka. Kayak kalau E E ke samping kan E. Kalau E itu lebih kebuka. E gitu. Oke, okay? Sama dengan Y dan Y. Oke. Okay? Oke, okay, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke. Okay. Nah, kita lihat ini kalau lihat yang ini wa wo wi ui we ini tuh dari sini sampai sini itu gabungan antara
dari yang ini. Oke. Kalau kita lihat wa ya, wa ini. Ini gabungan ini dan mana a? Ini. O dan a. Oa, 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 oa. Jadi yang wa gitu. Kalau untuk menghafal mudahnya ya. Dan yang ini wo. Ini gabungan dari u dan o. U dan o. Wo, wo, wo. U, o, u, o, u, o. Jadinya wo. Gitu. Kalau untuk menghafal. Oke, sekarang udah tahu kan? Nanti kalian harus hafalkan ya ini. Ini penting soalnya. Nah, sekarang kita coba bikin kalimat, bikin kata ya. Yang kalian tahu Annyeong Haseyo. Betul? Kalian tahu Annyeong Haseyo ya? Iya. Oke, sip. Annyeong Haseyo, saya ketik aja deh. Sebentar. Kelihatan. Nah, ayo kita coba satu-satu ya. Ini Annyeong Haseyo. Dan ini ada lima suku kata. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima suku kata ya. Annyeong Haseyo. Nah. Kita lihat satu-satu. Lihat lihat dari suku kata pertama ya. Kita lihat ini ada bulutan. Eng plus maaf a an. Ini eng kan? Lalu ada A-nya. A. Ada N-nya di bawah. N. Betul? Nah, kalau mau nulis Annyeong Haseyo. Haseyo. Ya. An. Nyong. Haseyo. Kita lihat an. An-nya dulu. Si an itu gabungan dari a dan n. A ya, kita masukin a. Lalu n. Ini n. Nah, tapi kalau orang Korea itu kalau vokal awalan vokal, ingat ya, kalau awalnya vokal selalu tambah ada bulutan. Tapi kita bulutan ini nggak kita sebut dengan eng. Ini cuman penambah apa ya? Penambah untuk vokal, nggak disebut, nggak dibaca. Jadi eng-nya di sini silent. Yang dibaca a-nya doang. An. Ini bacanya an. Oke. Okay. Nyong. 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 Oke, nyong gimana? N dulu berarti kan? N, kita cari N. Ini N. N. Yo. Yo, ini yo. Oke. Yo. Lalu, eng. 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 Nah, strukturnya jadi seperti ini, nyong. Ini konsonan, vokal, konsonan. Betul? Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan pertama sama
vokal. Ini bersebelahan. Lalu engnya di bawah. Tulisannya. Jadi nggak seperti ini. Jadi seperti ini yang benar. Ya, ini bukan begini, tapi seperti ini. H. H. A. H ini, kan? H. A. C. S. Ini. S. E. E. Ini. Yo. Y. Man, yo mana yo? Oh, vokal nih. Yo. Nah, yo begini kan? Nah, tapi kalau vokal nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemenin sama si bulutan ini. Jadi nulisnya yo. Jadi seperti di atas. Annyeong haseyo. Gitu. Ngerti? Ada yang bingung nggak? Aku bingung yang yo. Yo, ini yo. Bingung kenapa ada bulatan? Kenapa ada lingkaran itu? Iya. Okay. Kalau vokal doang, kalau untuk vokal, hanya vokal. Nggak ada konsonan sama sekali. Hanya vokal. Dia nggak bisa berdiri sendiri seperti ini. A, ya, o, yo. Harus ditambah temennya, si bulatan ini. Lingkaran ini harus dimasukin ke sini. Kalau untuk A, kalau untuk vokal ya, kalau untuk vokal, nggak ada konsonan, A begini, ya di sini, bulatannya, bulatannya di sini, bulatannya di sini, bulatannya di sini. U, E, I. Jadi, si contohnya ya, kita lihat. Timun bahasa Koreanya O, I, OI. Timun itu bahasa Koreanya itu OI. Tapi, jadi OI ini O dan I ya, berarti kita lihat. O, O, dan I. Nah, Korea itu kalau vokal doang, kalau vokal nggak ada konsonan, mereka nggak bisa berdiri sendiri seperti ini. Mereka harus ditemenin sama si bulatan. Nah, untuk O, bulatannya ada di atasnya. O, kalau I ada di sampingnya. Jadi begini. O, ini I. Bulatan ini nggak di lafalin sebagai Ini hanya temennya si vokal doang. Gitu. Oh, Kalau oke. kalau untuk vokal doang ya, nggak ada konsonan. Ya, kalau untuk vokal doang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Finka nggak ngerti? Sampai sekarang? Sampai sini? Ada yang bingung nggak, Finka? Ngerti. Oke, ini Nicholas ngerti? Good. Halo, Nicholas. Nicholas. Halo, Nicholas. Ini sibuk dengan yang lain ya. Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba. Jadi untuk menulis bisa ya? Contoh. Kalian kalau suka bahasa Korea, apa kalian tahu apa coba? Kata apa yang kalian tahu? Yang tahu tapi nggak tahu cara menulisnya. Arendawo, itu. Nah, Arendawo. Oke. Okay. A, bahasa Indonesia, A, alfabetnya dulu ya. A, R, da, wo. Ya. Nah, ngomongnya sama kayak bahasa Indonesia kalau apa dipotong-potongnya A, R, da, wo. Indah ya artinya cantik. Nah, coba kita satu-satu. A. A. Ini kan A yang ini. A. Ingat kalau A saja,
vokal saja nggak bisa berdiri sendiri seperti ini, harus ada temennya si buletan. Dan untuk A, buletannya ada di sebelah kirinya, jadi A. Oke. Selanjutnya, rem. Ayo, rem. R, R, E, E ini, E dan M, M. Begini, begini. Nah, ini kan kita udah punya nih, ya hurufnya udah ada. Nah, kita dibikin, dibentuk, rem, jadinya begini. Re, karena E, kalau E itu si yang bulutan ini diganti jadi Re. Bulutan ini E di tengah, lalu M-nya di bawah, M-nya di bawah. Ini bacanya Rem. Sebentar. Ini di sini. Ini di sini. Maaf ya, jelek. Nah, kalau lihat lingkaran yang biru ini, kalau vokal hanya vokal saja, nggak ada konsonan, mereka ditulisnya seperti ini. Eng-nya masuk, buletannya masuk. Tapi, kalau ada konsonan, seperti ini ya, konsonan yang tadi rem, rem. Apa ini? Rem. E. Tapi depannya ada R kan? Nah, si buletan ini diganti dengan R. Jadi R-nya ada di atas. Okay. Dan konsonan terakhir selalu di bawah. Konsonan terakhir selalu ada di bawah. Rem. Okay. Sekarang da. Da. D dan A. D. D. D ya. D. Dan A. Nah, kita sudah dapat nih hurufnya. Kita bentuk jadi da. Oke. A. Si D-nya ini menggantikan si buletan ini. Da. Wo. Wo, ini yang ini. Wo. Nah, karena wo ini vokal, mungkin orang Indonesia lihatnya ini vokal dari mana gitu kan. Tapi ini untuk Korea vokal. Ini semua vokal. Ada wo. Wo ini vokal. Dan karena nggak ada konsonan ya, depan belakangnya wo doang. Hanya wo. Nah, ini ditambahin bulutannya di atas. Jadi wo. Seperti ini. Dia tulisannya Arendawo. Ini begini. Oke. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nanti. Oke, ada kata-kata apa lagi yang pengen tahu nulisnya seperti apa? Boleh kalimat nggak? Boleh. Boleh. Ayo, apa? Apa ya? Wah. Chonan Nikita. John. Oke. Joe. Nen. Nama kamu ya, Nicole Imnida. Tidak. Wah, panjang. Chonan Nicole Imnida. Joe. Nen. Jo, nen. Ayo, Jo yang mana? Jo, gimana? J dan O. Ini gabungan J dan O kan? J, ini J. Oke, kita tulis J dulu ya. J, O. O yang mana? Ayo, yang keberapa? Satu, dua, tiga, Yang empat, lima, enam. ketiga. Ketiga, iya betul. Jadi tambah gini ya. Nah, ini digabungnya jadinya Jo. Gitu. Nen. N. E. N.
N. Ini kan N. N. E. Ini. E dan N lagi. Nah, gabungnya seperti ini. Dan. Nicole, ayo lo, Nicole. Gimana nulisnya, kamu tahu? Enggak. Nggak tahu. Oke, nama kamu Nicole. Ni kan? Ni. Nicole. Ini. Ni. N. I. N. Dan I. Ni. Nicole. K-H-K-O-L. Nicole. Oke, nama kamu Nicole. Imnida. Imnida. Im, I, dan harusnya ini ini. I, mana I, dan seharusnya ini bukan B ya. Eh, bukan M, tapi B. Ibnida. Tapi bacanya orang Korea Ibnida. Tapi kata awalnya Ibnida. Jadi Ib, Ib, I, dan B. I, dan I, dan B. Nah, si B ini harus di bawah. Nulisnya harus seperti ini. B. B-nya harus di bawah karena dia konsonan terakhir. Konsonan terakhir selalu di bawah, oke? Okay? Lalu I. I-nya yang ini, tapi harus tambah buletan awalnya. Karena sekali lagi, I-nya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi I. Nida. Ni sama kayak Nicole ya. Ni. Da. Jadi udah. Jadi저는 니콜 임니다 저는 니콜 입니다. Okay. Sekarang ngomongin soal nama, ayo kita baca Finka namanya ya. Finka. Finka. Okay. Fin. Gimana? Nggak di bahasa Korea nggak ada V loh, nggak ada V. Ya, biasanya mereka diganti jadi B. Tergantung dari pelafalannya seperti apa. Finka jadinya Pinka. Namanya Ini mau Finka jadi bicara. Pinka. Ya. Itu bahasa Korea nama saya, nama panggilan aja. Oke, Nicholas. nama panggilan. Nama panggilan kamu Nicholas. Iya. Nicholas ini ya. Ayo, coba kamu bikin bisa nggak? Jadi, saya bantu ya. Nicholas. Ayo, ni dulu. Ni yang mana? Ni. Yang kayak gini gitu. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Yang kedua. Kedua, betul. N. I-nya? Yang mana dari sini? Ayo, yang mana? Yang Yang sepuluh. terakhir ini betul? Iya. Oke, ditambah ni. Jadi ni. Ko. Nah, orang Korea kalau ko biasanya dia pelafalannya kayak orang Amerika. Jadinya ko, jadi pakai KH. Jadi KH ko tase. Nah, sebentar ya, saya jelasin. Nah, ini nama kamu, Nicholas. Nah, orang Korea itu bacanya seperti ini jadinya. Nicholas. Nicholas.
Las ni pol la se. Jadi kalau mau kayak Nicole yang tadi, kalau mau perkenalan, Annyeonghaseyo, chonen Nicholas입니다. Annyeonghaseyo, chonen Binka입니다. Belakangnya tambah imnida ya, untuk perkenalan. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Ada yang bingung? Bisa? Ini hafalkan ya. Oke, dihapus boleh. Dihapus ya. Nah, oke, sekarang. Okay, ini kalimat, ini kata kerja semua. Pergi. Okay, coba kalian baca satu-satu ya. Nicholas dulu. Coba dibaca ini apa? Satu-satu kita lihat dari yang pertama. Sebuah kata pertamanya apa nih? Gabungan konsonan apa dan vokal apa? Saya tahu. Ya, apa? Sebentar. Kalau tahu semuanya bisa langsung dibaca juga, boleh. Mau satu-satu per subkata juga boleh. Mungkin gabungan dari konsonan G dan vokal A. Betul. Jadi bacanya Misalnya, kata K. Lalu belakangnya. kata. Hada. Hada, betul. Ga. Da. Kata. Ini kata dasar artinya pergi. Oke, gampang ya bacanya. Coba yang ini. Otak. O, aduh, bahasa Korea. O, bukan ta. Kalau ta yang ini, Oh. oh, dah. Jangan salah ya, jangan ta, jangan ada th-nya, pakai d. Oh, dah. Oh, dah. Oke. Oke, Nicholas coba yang ini, minum. Minum. Ya, coba Nicholas. M. M, betul. M. M. A. A, betul. S. S. I. I. DA DA. Jadi bacanya masih da. Masida. Ini bacanya Masida. Gampang ya. Oke, lanjut. Tidur.
Ayo, siapa aja boleh. Jata, jada, Ah, jada. cada, cada, cada. Betul, cada. Lalu yang terakhir. Juta. Sudah. Sudah. Lihat kita jada dan sudah. Pakai J dua-duanya ya. Yang satu U, yang satu A. Kada, pergi. Ada sering dengar di Korean drama Kajima, Kajima. Kajima yo. Dari kata pergi, jima itu jangan. Jadi jangan pergi, Kajima. Taulah ya, Kajima. Oke. Lanjut. Oke. Finka dulu, coba. Nikola sama Nicole boleh coba juga di rumah masing-masing. Yang pertama, I think G atau K. Tuh. Terus O. Oh. B. Ini belum. Nah, iya. Kalau O, Untuk O ini kan, betul. iya. Sampai O betul. Nah, di bawahnya ada bulatan tuh. N good I think. Gong. Ini bacanya And then gong. B. U. Ha. 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 Betul, ha. Ta. Da. Kumpu hada, itu Ta. artinya belajar. Untuk ada. Kumpu hada. Betul. Oke, Nicholas. Ya. Coba baca ini, satu-satu. Apa ini? Ini artinya bersih-bersih. Nanti saya tulis. Dulu. C. C, ini ya. C. Lalu. Lalu L. L, tuh. Nah, yang terakhir. Konsonan terakhir apa? Konsonan terakhir lingkaran buletan ini. Jadi chong. Ini chong. Ch o eng chong. Lalu selanjutnya. S, S. S ditambah Terus O, Chong So. Lalu yang terakhir. H Dan yang terakhir. A A-A. Ya, lalu yang ini. Terakhir DA DA, jadi da. Bacanya
Chong Silakan. So Hada. Chong Oke, So Hada. Okay, Nicole. Ayo lo. Sarang hada. Gampang banget ya. Sarang hada. Oke, yang terakhir. Ayo, siapa yang mau coba? Oke, apa dulu? Oke, satu-satu ya. Ini apa? S. S. Lalu? Apa tuh? Garis lurus tuh. Garis lurus itu E. Garis, ada garisnya dulu tuh. Tengah-tengah. Se. Lalu konsonannya? R. Atau L. R atau L. Di sini kita pakainya L. Kalau kalau konsonannya ada di bawah, kita sebutnya L. Oke. Se. Lalu yang kedua. P. Pu. P. P. Yu. Vokalnya apa? Terus O. E, betul. Se. P. Da. Da. Da, da. Dah, dah, betul. Artinya ada yang tahu? Serpo dah? Serpo. Serpo dah. Serpo, serpo yo. Serpo dah. Ada yang ingat? Di Aku drakor pernah sering keluar. dengar, tapi Udah pernah aku dengar ya? udah lupa. Aku Serpo. pernah dengar. Nomu serpo yo. Sangat sedih. Sedih, serpo dah. Oh, serpo dah. Serpo dah. Masuk ke kursi itu. Oke, okay. Ada yang mau, ada yang penasaran enggak? Mau kata apa nulisnya? Lah, Ini aku mau. Oke, apa? Bogo Shippo. Nah, kamu mah ya. B, bo, go, shi, ho. Bogo, shi, ho. Oke, gimana? Apa B dan O. ini? B, Berisi ya. hutan, oh, berisi hutan, berisi hutan, berisi Dan hutan. O. Jadinya, Bo. Oke. Sekarang, Go. G dan O. Aku mau coba ah. Mau coba boleh sekarang yang si. Yang mana si? Si yang ketujuh. Ini. Ya, sukun Iya. yang dulu. I-nya yang? Yang empat. Sepuluh, yang ke-10 di Yang baris. terakhir. Si. Nah, ho, hayo. Yang di ketiga di baris kedua. Ini ya, lalu Yang ketiga di baris keempat. betul ya. Jadi, nulisnya begini, enggak salah, bukan begitu. Maaf, tulisnya kalau ini Bogo Aku Shippo. Ini nulisnya harusnya seperti ini. Bogo Shippo. Nah, tulisnya harusnya yang kedua ya, ingat. Tulisnya harusnya yang kedua, tapi ini bacanya Bogo Shippo. Bogo Shippo. Tapi, nah ini pengecualian dalam bahasa Korea ya, banyak salah satunya ini. Kalau konsonan, konsonan akhir p atau apapun itu konsonan akhir bertemu dengan vokal setelahnya, p-nya naik ke atas, jadi seperti ini bacanya, bacanya seperti ini.
nulisnya yang benar seperti ini, bacanya seperti ini. Oh. Okay. Selalu ya, kalau ada konsonan terakhir bertemu dengan vokal, hanya vokal, pure vokal. Si yang konsonan terakhir yang di bawah ini naik ke atas. Bacanya, cara bacanya. Bogoshipo. Oke. Okay. Sekarang nih. Chong. Hung. Sebentar, saya kasih contoh. Sorry, Miss. Mm-hmm. Ini aku tinggal bentar, boleh nggak, Miss? Boleh, boleh. Kita sebentar lagi juga udah mau itu sih, udah mau beres. Lama nggak? Nggak terlalu, Miss. Kenapa? Nggak terlalu. Nggak terlalu, iya, yes, nggak apa-apa. Okay. Iya. Sebentar dulu, sebentar. Ya. Itu biasanya kita zoomnya 1 jam kan? 1 jam betul. Tadi kan ada perkenalan sebentar ya, Pak Suheri. Paling kita 5 menit, 10 menit lagi beres. Oke, sekarang kita lihat ini. Gong, chong, rang, si, ship. Di bawahnya ada konsonan ya selalu. Kelihatan ya, ada konsonan akhir. Iya. Nah, ini tuh. Ini. Aduh, aku gimana sih? Siang gong ini, konsonan akhirnya eng. Chong ini eng juga. Ini eng juga. Ser, ini re, betul? Re. Ini konsonan akhirnya p. Nah, si p, re, eng ini namanya bacim. Harus diingat. Apa? Sekali lagi. Bacim. 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 Iya, saya tulis sebentar ya. Tunggu. Oh, enggak ada. Bacim. Yang ada konsonan akhir itu namanya bacim. Jadi kalau misalnya saya tanya ya, yang pung buhada. Nah, ini artinya belajar ya tadi pung buhada. Nah, kalau saya tanya nih, di kata pung buhada ini ada bacim nggak? Ada suku kata yang ada bacim nggak? Ini bacim. Kalau kalau ditanya ada nggak, bilangnya ada. Di mana bacimnya di sini? Yang eng. Ini bacim. Si engnya itu bacim. Harus diingat nih ya. Contoh lagi. Mokta. Mokta. Mokta itu artinya makan. Mogoyo. Mogo. Paling mogo. Cepat makan. Makan. Nah, kata ini, kata mukta ini ada bacim nggak? Kalau ditanya ada bacim, ada konsonan akhir, ada di mana di suku kata pertama bacimnya apa? Bacimnya itu adalah ke. Nih, ke. Ke. Ini bacim. Oke, ngerti ya? Ya. Oke, Vinka kelewat sedikit tapi ngerti atau ketinggalan? Enggak, bacimnya tahu ya, bacim yang di bawah ya, Barusan aku konsonan bawah. dikit tahu. Kenapa? Aku cuman dikit tahu. Dikit tahunya ya nggak apa-apa kan kita baru pertama belajar. Tahu ya sekarang bacim, Nicholas tahu bacim? Bacim. Bacim itu apa? Konsonan akhir. Contohnya. Apa-apa. Sarang hada. Di sini ada bacim nggak? Ada. Ada. Yang mana?
Yang A. Yang di kedua, di suku kata kedua, rang. Racimnya adalah yang eng. Dua. Eng, eng, ini bacim. Oke, terakhir. Ini habis ini selesai. Contoh. Terakhir ya. Sudah beres. Indonesia. Indonesia. Oke, pecahannya jadinya in do ne si a. Oke, nulisnya ya in. Ayo in yang mana? I dan N. I-nya yang Yang di ini, yang itu terakhir. yang terakhir, betul. I. Lalu N-nya yang kedua, in. Ya, I dan N. Tapi jadi bentuknya seperti ini. Ingat, in. Karena vokalnya sebelum vokal nggak ada apa-apa, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi tambah eng. Bulutan in, ini bacanya in. Do. Yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan. Yang ketiga ya, D dan O. Yang kelima tuh dua, tiga, empat, lima. Do, ne, n. Kedua, ne, e. Yang ini, ne. Si, a. Si, s, dan i. Sia. Dia bacanya, Indonesia. Di sini ada bacim nggak? Di kata Indonesia ada Ada. bacim? Ada di mana? Di suku kata keberapa? Di in. Di in. In ini suku kata pertama ya. Di suku kata pertama ada bacim. Bacimnya apa? En. En. Oke. Dan oke. Jadi bacimnya di kata Indonesia ada satu. Di suku kata pertama yaitu bacimnya ne, en. Ini suku kata ya. Ingat, satu suku kata, dua, tiga, empat, lima. Ada lima suku kata. Oke, jadi bacim tahu ya apa? Indonesia, ne-nya ini. Yang ada di bawah, konsonan yang ada di bawah itu bacim. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mau ketulah dulu sebentar, gak apa-apa kan? Kenapa? Mau ketulah dulu sebentar. Boleh, 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 boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Enggak. Nggak. Oke. Kalian sudah bisa tulis di komputer atau di HP bahasa Korea? Palingan aku di setting dulu, ganti keyboard. Gak, aku biar bisa jadi Korea dulu. Oke, berarti udah bisa ya. Finca juga udah bisa ya. Oke, paling nanti kalian sibuk nggak sih? Sekolahnya lagi sibuk ujian ya? Atau udah beres? Udah beres sih. Udah beres. Jadi kalau dikasih PR bisa dong? Boleh. Boleh. Oke, gampang kok. Nanti kalian setting dulu di HP. Kalau untuk menulis tangan boleh. Tapi kita kayaknya bakal banyak nulis lewat komputer sih. Jangan sekarang kan udah pakai komputer semua ya. Nanti saya kasih kata-katanya, kalian tinggal tulis tulis ulang aja. Oke? Tulis ulang dan tulis di sampingnya. Jadi misalnya saya kasih satu kata, misalnya ini yang tadi yang atas, kata gini. Kata.
Nah, kalian tulis di rumah sebelahnya sama kada, lalu ditulis lainnya alfabetnya K, dah gitu. Begini. Oke. Okay. Oke. Gampang ya. Oke, okay. Nicholas gimana? Nicholas sudah bisa tulis bahasa Korea di komputer? Ditulisin. Ditulisin. Nanti udah diinstal bahasa Koreanya di HP atau di komputer. Apa? Di komputernya bisa nulis bahasa Korea. Bisa dikit sih. Bisa. Oke, okay. Kalau gitu nanti bakal ada PR. Oke. Okay. Nanti saya kasih kata-kata bahasa Korea seperti contohnya ini kada. Saya kasih kada. Kalau udah kita ngapain? Kalau udah kirim ke saya aja. Nah, Nggak, lalu melalui itu email atau? bisa lewat WA. Oke, Oke. okay. Boleh difoto, boleh di save filenya. Kapan tadi? Kapan? Sampai minggu depan. Oke, okay. Jadi saya bakal kasih katanya. Kalian tulis ulang katanya dan di sampingnya ditulis alfabetnya. Oke, okay. Miss, Gampang ya. tapi komputer aku mati. Aku harus cas dulu. Oke, okay, nggak apa-apa. Buat sampai minggu depan kok. Oke, okay. Waktunya sampai minggu depan Selasa. Kan kita ketemu hari Rabu lagi ya. Berarti Selasa sampai Selasa, tolong dikumpul supaya saya bisa cek sebelum kelas. Kita saya cek dulu. Oke? Okay? Okay. Sebentar. Ya. Kita ada kayak kayak kita harus kayak belajar dari kita dikasihin buku atau apa? Kita harus beliin atau apa? Oh, enggak. Ada gak Nanti ini kayak buku-buku? enggak perlu buku. Nanti saya kasih YouTube paling ya. YouTube kita ada dari sana materinya. Sama ini materi yang saya buat, ntar saya kirim di email. Di email, maaf. Di WA selalu saya share, selalu di-share setelah kelas. Gitu. Oke? Oke. Okay? Oke, okay, sip. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Oke. Okay. Kamsahamnida. Daum jue, beo. Balasnya Terima kamsahamnida. Oke. Okay. Dah, terima kasih. kasih. Ya, yeah, thank you. Kamsahamnida.